Al Nassr mau duetkan kembali Ronaldo dan Cavani. Al Nassr belum berhenti belanja pemain-pemain dari Eropa. Kabarnya, Al Nassr mau duetkan Cristiano Ronaldo dengan ex-rekannya di MU dulu, Edinson Cavani. Klub-klub Arab Saudi belum injak rem untuk membeli pemain-pemain dari Eropa. Al Nassr, salah satunya yang paling getol. Al Nassr selangkah lagi dapatkan Hakim Ziyech dari Chelsea. Gelandang Inter, Marcelo Brozovic juga masuk dalam radar buruan. Dilansir dari Sportskeeda, kini Al Nassr mau cari penyerang baru untuk diduetkan dengan Cristiano Ronaldo. Sosok yang tidak asing lagi buat CR7, yakni Edinson Cavani. Kedua striker gaek itu pernah bermain bersama di tahun 2021 di Manchester United. Bahkan ketika itu, Cavani mengalah untuk memberikan nomor punggung yang dipakainya kepada Cristiano Ronaldo. Edinson Cavani kini masih terikat kontrak di Valencia sampai musim panas 2024. Pemain berusia 36 tahun itu kebanyakan jadi penghuni bangku cadangan di musim lalu, cuma bermain 20 kali sebagai starter dan punya riwayat cedera otot. Meski begitu, kabar tersebut masih sebatas rumor dan belum ada tawaran resmi dari Al Nassr ke Valencia. Tapi kalau Al Nassr bisa beri harga yang menggiurkan, maka Valencia tak ragu untuk melepasnya.